Polis menahan seorang remaja lelaki dan perempuan dipercayai terlibat dalam sebuah siaran langsung TikTok berkaitan dada. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata kedua-dua individu berusia 17 dan 18 tahun itu ditahan kira-kira jam 6 petang di Batu Berendam dan Jasin pada Rabu. Menurutnya, suatu siasat mendapati perbualan terbabit berhubung sebuah filem yang memaparkan adegan penyalahgunaan dadah serta sekadar gurauan bersama rakan. Jar beliau, semakan rekod juga mendapati remaja berkenaan tidak mempunyai sebarang jenayah lampau, manakala kes dirujuk ke Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi siasatan lanjut. Media pada Rabu melaporkan pihak polis menjalankan siasatan berhubung klip tular yang menunjukkan perbualan empat individu dipercayai berkaitan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Datuk Seri Kau Kok Chin berkata, salah seorang individu yang dipercayai terbabit juga telah membuat laporan polis. Rakaman tersebut tular kerana salah seorang terlibat didakwa menunjukkan sekeping plastik lut sinar, manakala seorang lagi menunjukkan satu botol air didakwa peralatan menghisap dadah. Ingat, bukan hanya miliki dadah menjadi sasaran pihak berkuasa, sembang dadah pun anda diperhatikan. Sempena menyambut ulang tahun kemerdekaan negara, Warisan Umat Ikhlas menjemput anda ke Malaysia Quran Hour yang diadakan pada 30 Ogos ini selama 1 jam bermula jam 10 pagi di lokasi perdana Masjid Tuan Kemizan Zainal Abidin Putrajaya. Merdeka jiwa dengan Al-Quran dan Sunnah.